Oke. Bentar, Pak. Bisa, bisa, Pak. Nah, tadi, Pak. Kan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi Bang PD di mari di channel Bekasi PD TV di acara podcast ngobrol-ngobrol. Kali ini dengan Ketua Umum AWIP Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit, Bang Dika bersama Bung Stephen. Iya, Bung Stephen ya namanya. Bung Stip. Oh, Stip. Silakan duduk Bung Stip. Bung Stip, mana Bung Stip, jangan nyelengok dong Bung Stip. Nah, ini dia panglima-panglimanya AWIP. Iya, yeah, ini rajanya AWIP. Geser dikit yang ini, Bang. Ya, digeser dikit. Ah, sip. Kita ada di Jeko di MM Metropolitan Mall. Iya. Masih di Kota Bekasi, iya, kotanya para patriot. Ini sekretaris saya jauh-jauh banget duduknya. Si sekjennya nih. Sekjen. Nah, dia kalau di AWIP Litbang, Kabit Litbang. Oh, Litbang. Ya melilit. Melilit bangunan. Coba geser dikit. Geser dikit ke sini. Aduh, kayak orang musuh. Hari kalian kalah. Aduh. Nah. Gantengnya kelihatan gitu. Iya, nah itu udah kayak misteri, kita lagi tebak-tebak misteri nih. Dibuka dong, aduh. Dibuka dong. Ya. Udah kayak kita lagi jumpa pers anu teroris. Iya, inilah Bang Steve, anak muda yang bersemangat tinggi. Hehehe. Salah satu pemuda di Kota Bekasi. Pemuda di Kota Bekasi yang aktif di apa kegiatan-kegiatan yang positif ya, Bang ya. Seperti kemarin belum lama ini kita menggelar namanya stand up komedi dan itu sepertinya apa menjadi pusat perhatian karena hal yang apa namanya out the box, kalau kata ceritanya out the box. Biasanya kan yang apa formal-formal kegiatannya. Ya kan, ini kita stand up komedi untuk kalangan SMK, SMA dan sederajat. Nah, itu gimana tuh untuk pelaksanaannya itu? Ribet apa ora? Yang pertama, alhamdulillah Bang PD, yeah. Semua berjalan lancar, semangat, meriah, ya kan? Alhamdulillah dan bersyukur, puji Tuhan semuanya, yeah. Ya kan? Tidak lupa Bang PD, saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama sekali yang tak kenal lelah, pada rekan panitia, ya. Saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada semuanya panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Ya kan. Yang kedua, saya terima kasih kepada pemerintah kota ya mestinya. Oh, Pemkot. Itu betul, PD. Pemkot Kota Bekasi, ya kan, yang sudah membantu, mensupport. Terus yang ke selanjutnya, saya terima kasih juga itu kepada PDAM Tita Bagas Asium, PD. Iya. Betul, alhamdulillah. PDAM mensupport kita juga di acara tersebut. Yang selanjutnya juga itu ada Bang PJB. Nah, ya. Itu yang selalu hadir di tengah-tengah kegiatan pemuda di Kota Bekasi. Nah. Ya kan, dan alhamdulillah hadir juga kemarin kegiatan kita. Iya. Di stand up comedy antara SMA Kota Bekasi. Yang tidak lupa juga nih ada juga Infonet. Ah, iya. Klik info. Iya. Kemendra, iya. Yang selalu support yang kita selalu dari support awal kita. Sampai betul. Kegiatan selesai ya. Betul, Bang PD. Kita makasih banget kepada beliau-beliau semua yang sudah mensupport dan masih banyak lagi semua sponsor. Iya. Yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Karena bererot panjang. Alhamdulillah. Kalau kita sebutin bisa sampai pagi. Sampai kan, pagi kita ngobrol ya. Bentar diusir dia dari mall ini. Iya, karena terbatas kalau di mall kata. Iya. Jadi itu kegiatan itu setelah itu tuh anak-anak yang menang 5 orang itu akan kemana? Alhamdulillah, Bang Pede.
tadi saya sudah ketemu sama Pak PLT Kadis ya? Iya, PLT Kadis di Disparbud. Harapan kami, panitia, khususnya AWIP, ya. Harapan kami semua yang berada di AWIP, adanya peran penting pemerintah, ya. Dari mana notabene membantu ikut serta menerbitkan atau ya. Menyebatani atau mengorbitkan, melibatkan pemenang stand up comedy untuk setiap kegiatan event yang berada di Kota Bekasi OPD. Oh, iya 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 iya. Jadi enggak hanya sekejar lomba saja, tapi mereka juga bisa diikutsertakan untuk mengasah jam terbang, untuk mengasah kepiawaian mereka dalam stand up comedy ya, Bang ya. Betul, OPD. Iya. Jadi harapan saya dan kami panitia seperti itu. Jadi fokus peran pentingnya pemerintah itu sangat dinantikan atau kami tunggu ya. Ya kan, jadi jangan stuck di acara tersebut lalu berhenti ya, ya, ya. Jadi pemerintah Kota Bekasi juga harus ada bangga nih, betul, sama semua nih sama rekan-rekan yang diawin ya. Gitu, bangganya arti kata gini MPD, bangganya itu ternyata ada bibit di ya. Antara anak-anak SMA yang mempunyai jiwa humor, jiwa seni, jiwa komedi. Iya, iya, gitu. Karena ya. Itu enggak gampang, PD. Iya, iya. Stand up komedi ya. Itu dia harus konsep dulu. Betul, materinya harus ya. Harus dulu materinya semua. Lalu dibawakan di depan publik sendirian. Sendirian ditonton, Bang. Beberapa orang, petinggi-petinggi lagi ya. Tinggi lagi ada Pak PLT. Iya, 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 iya. Ya. Apalagi di sebelah kanan saya nih. Sangat capek kemarin iya, kemarin iya, 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 iya. Dia kemarin ini salah satu ketua dua di kepanitiaan kemarin. Alhamdulillah supportnya beliau ya. Saya apresiasi ya kan iya, iya, iya. Walaupun hanya bisa mengucap ya kan. Tidak lupa juga nih Om Steve ya, ya. Yang sebelah kiri kita nih itu apa PD kalau nggak salah ada sih ada peran sertanya yang PD saat acara tersebut tidak terlaksana iya. tidak meriah iya, tapi tentunya itu semua bisa ada berjalan berjalan baik karena kerjasama antar tim. Betul. Ya nggak ada yang satu ya kayak timpang, namanya organ tubuh harus bekerja sama-sama. Mata ada dia tugasnya untuk melihat, tangan untuk mengerjakan sesuatu, kaki untuk melangkah kemana kita jalan, nemuin para sponsor segala macam, pikiran kita ide-ide acara, banyak. Kayak orang betul kok ngomong ya. Jadi semuanya itu alhamdulillah bersinergi ya. Iya. Bersinergi ya kan, semua kepanitiaan, semua unsur, semua tim ya kan. Iya. Kita semua bersinergi baik sehingga terciptalah ya. Terciptalah sebuah apa namanya ya, perlombaan ataupun acara ataupun event yang sangat meriah OPD. Wah, iya. Itu bukan berkat saya, bukan berkat Om Stefan, bukan berkat OPD, tapi ya. Berkat kita semua. Kita semua, betul. Nah, kita dengar-dengar ini dalam waktu dekat di 17 Agustus juga akan ada lomba serupa ini. Betul Om PD. Ya, Om Steve ya. Gimana ya. Om Steve? Coba jelasin Om Steve. Iya, iya. Rencananya kita akan mengadakan kegiatan lagi. Iya. Om PD ini kita akan mengadakan drama komedi. Wah, drama komedi. Iya. Oh, iya. Melakukan lomba dan seleksi nanti. Drama komedi ini akan terdiri dari satu kelompok itu 3-5 orang. Jadi kita perdana loh, kita bocorin Bung Steve di bekas Media TV loh. Ini berarti eksklusif. Eksklusif, iya iya. Luar biasa bekas Media ini. Kan kita orang dalam. Sudah dapat informasi terupdate. Informasi terupdate ya untuk AWIP ya. Jadi ada kegiatan tanggal 17 Agustus. Pantengin terus namanya IG dalam rangka HUT RI ya, Republik Indonesia ke-77 itu. Mudah-mudahan acara tersebut ya kan kita bisa lebih kompak lagi ya, bisa terlaksana lebih baik lagi ya, ya, ya.
lebih meriah, lagi, mendapatkan support yang lebih banyak, lagi, ya kan. Tidak lupa dukungan pemerintah Kota Bekasi, jangan terus-terusan bantu kita, bimbing kita, mensupport kita, ya kan, sehingga kita menjadi pemuda-pemudi yang kreatif di Kota Bekasi. Kota Bekasi, bener nggak, Ustin? Oke. Makanya untuk tahu lebih lanjut pantengin IG-nya Awip ya, Awip 01. Itu di mana IG-nya Awip Om Steve? Awip 01. Awip 01. Iya. Jangan lupa juga pantengin di Bekasi Media TV. Iya, pantengin di Bekasi Media TV update-update-nya. Update-nya banyak banget. Iya. Event-event Kota Bekasi. Iya. Ya kan, terus ada kuliner Kota Bekasi kok nggak salah itu. Iya. Emang saya apresiasi banget untuk Bukit untuk Bekasi Media. Itu punyanya Om Pede kok nggak salah ya. Ya, dibocorin baik. Iya. Punyanya Om Pede dari kita untuk masyarakat luas. Masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Kita bekerja semua untuk membangun Kota Bekasi. Kota Bekasi, iya. Itu Om Pede. Oke, Om Steve, ada lagi yang mau disampaikan Om Steve? Nah, ini buat teman-teman yang pada mau tahu berita terupdate Bazar Murah di mana, yang lagi mengadakan event UMKM di mana, jangan lupa tetap pantengin Bekasipedia. Nih, tahu info lebih lanjutnya. Iya. Ini gue demen nih teman-teman begini nih. Hah? Gak gue bisikin ngerti dia. Suruh sumbrak nontonin mantengin terus. Oke, jangan lupa itu subscribe dan like. Iya. Komen di Bekasipedia. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu kita bakal ngopi lagi nih. Nah, iya. Ini ngopi seger Om Pede. Seger ya kita. Ini yang sponsorin lagi. Kita makasih nih ya. Iya, makasih sponsorin ini. Pantengin terus Bekasi Media TV ya, dengan Bang Pede di mari dan Bang Dika dan Steve. Check it out. Ser.